Komnas PA anggap Dodi Sudrajat biang keladi masalah Galaske berlarut-larut, dilansir dari suara.com. Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, dituding tak netral saat menangani kasus pola asuh Galaske Ardiansah. Tudingan datang dari ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, yang mengadukan keresahan terkait hal itu. Dia tanda kutip kecewa kepada kami, karena saat kami visitasi ke rumah Pak Faisal, kami tidak menunjukkan video-video yang ada kata-kata dodotlah, apalah, anjinglah. Dodi berpendapat, kenapa itu tidak disampaikan ke wartawan, kata Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, ditemui di kantornya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Sabtu 15 Januari 2022. Aris Merdeka Sirait kemudian menjelaskan bahwa dugaan pencemaran nama baik yang jadi keresahan Dodi Sudrajat terhadap keluarga Bibi Ardiansah tidak perlu dibahas lagi. Sebab hal itu berkaitan dengan kondisi psikis Galaske, andai kelak tudingan tersebut tidak terbukti. Saya bilang ke Pak Dodi, tidak semua informasi bisa diumumkan ke publik. Kasian galanya kan, kata Aris. Ditambah lagi, Aris bersama Komnas Perlindungan Anak juga melihat bahwa keresahan Dodi Sudrajat tentang pola asuh Gala di bawah keluarga Bibi Ardiansah tidak terbukti. Sehingga keputusan Komnas PA membiarkan Gala tumbuh bersama keluarga Bibi bukan karena mereka tidak bisa bersikap netral. Kami beritikad baik dan gak memihak siapa-siapa. Pak Dodi menolak di saat kami beritikad baik, tidak ada kepentingan apa-apa, ucap Aris. Oleh karenanya, Aris menentang keras anggapan Komnas PA tidak netral dalam kasus Galaske Ardiansah. Dia bahkan menyerang balik Dodi Sudrajat sebagai biang keladi atas masalah yang berlarut-larut. Ini semua kan atas kepentingan Pak Dodi sendiri, itu artinya Pak Dodi sendiri yang tidak mau selesaikan masalah ini, tutur Aris. Aris juga menuding Dodi Sudrajat sebagai sosok yang arogan karena tak mau menerima kenyataan bila Gala bahagia bersama keluarga Bibi Ardiansah. Terlebih, setelah Dodi menolak undangan Komnas PA untuk membahas formula mediasi guna menentukan pola asuh terbaik bagi cucunya. Jadi mohon maaf, karena beliau yang menolak, dia yang bilang tidak ada masalah. Saya kira ini kesombongan dari Pak Dodi, ucap Aris menegaskan. Sebagaimana diberitakan, Dodi Sudrajat hari ini dijadwalkan menghadiri undangan Komnas PA untuk membahas formula mediasi dengan keluarga Bibi Ardiansah, ihwal pola asuh Galaske Ardiansah. Namun Dodi Sudrajat menolak memenuhi undangan karena merasa pengaduan ke Komnas PA bukan solusi yang dia cari. Dodi Sudrajat sempat datang ke Komnas PA pada 24 Desember 2021. Dodi saat itu menyampaikan keresahan soal proses pengasuhan Gala yang menurutnya kurang benar. KPA akui kecewa pada sikap Dodi Sudrajat. Aris Sirait berkata, kita tidak dihargai, padahal permintaan dia kita turuti. Dilansir dari PR Depok, Ketua Komnas Perlindungan Anak, KPA, Aris Sirait, baru-baru ini menyampaikan kekecewaannya terhadap Dodi Sudrajat. Pasalnya, Dodi Sudrajat menolak hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Komnas Perlindungan Anak usai dilakukannya visitasi ke rumah Haji Faisal. Dalam keterangannya, Aris Sirait menjelaskan bahwa Dodi Sudrajat menolak hadir karena kecewa dengan proses visitasi yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak. Aris Sirait pun mewakili lembaga Komnas Perlindungan Anak merasa tidak dihargai lantaran undangannya terhadap Dodi Sudrajat ditolak. Padahal menurutnya, keterlibatan Komnas Perlindungan Anak awalnya juga merupakan permintaan Dodi Sudrajat sendiri. Tentu bukan sebagai pribadi, sebagai organisasi, kita tidak dihargai karena itu permintaan dia untuk kita ikuti, bukan kita cari-cari masalah, kata Aris Sirait, seperti dikutip Pikiran Rakyat Depok.com dari kanal YouTube Seleb on Camus pada Sabtu, 15 Januari 2022. Aris Sirait pun menyatakan,
bahwa alasan Dodi Sudrajat tak hadir dalam pertemuan yang digelar Komnas Perlindungan Anak adalah karena merasa kecewa. Dia menjelaskan bahwa Dodi Sudrajat kecewa lantaran Komnas Perlindungan Anak tidak membahas video TikTok yang menyinggungnya saat visitasi ke rumah Faisal. Padahal menurutnya, permasalahan itu sudah dikonfirmasi secara langsung kepada keluarga Faisal, tetapi tidak disampaikan kepada media. Kenapa waktu ke Pak Faisal tidak menyampaikan video-video yang ada, menyudutkan Pak Dodi kan begitu, tutur Aris Sirait. Saya bilang sama beliau, gak semua diinformasikan kepada media, kepada publik, karena itu menyangkut tentang anaknya, cucunya, ujar Aris Sirait. Pertemuan yang digelar Komnas Perlindungan Anak pada Sabtu 15 Januari 2022 tersebut diketahui merupakan agenda lanjutan setelah melakukan visitasi. Agenda itu dilakukan juga berdasarkan laporan dari Dodi Sudrajat yang sebelumnya menyatakan adanya dugaan eksploitasi terhadap Galaskai. Namun berdasarkan hasil visitasi secara langsung, Aris Sirait dan sejumlah pihak yang menjadi saksi menyatakan tidak ada unsur eksploitasi dalam proses pengasuhan Galaskai. Sebab mereka melihat kondisi Galaskai saat itu baik-baik saja dan cenderung bahagia serta aktif ketika bertemu banyak orang. Maka dari itu, Aris Sirait menyarankan agar Galaskai dibiarkan tumbuh dan berkembang di tempat yang ia senang, dalam hal ini di keluarga Haji Faisal. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.